Barzakh ni kehidupan tuan-tuan. Barzakh, alam kubur ni, dia kehidupan. Bukan kita pipi tu kena ikat duduk, betul kena siksa habis. Alam barzakh satu kehidupan yang orang ziarah antara satu sama lain, yang orang sembang antara satu sama lain. Antara contoh yang penduduk barzakh bertanya di antara satu sama lain, bila mereka tengok roh baru turun, mai ke tempat mereka apa semua, dah habis kena soal dengan mungkar nakir, mereka pun tanya, sembang. Mereka pun tanya kat roh yang baru turun. Mereka tanya, Fulan bin Fulan dah meninggal ke masih hidup? Tanya kat roh baru turun tu. Roh baru turun tu kata, dia lama dah meninggal. 3-4 tahun dah. Tak nampak kah? Maka hak roh lama ni jawab, kami tak nampak pun. Kalau dia dah meninggal lama, kami tak nampak pun di alam barzakh ni. Ketika persoalan itu tidak dapat dijawab, maka ulama di kalangan umat Nabi Muhammad SAW akan bersuara. Dia kata, sesungguhnya Fulan bin Fulan yang kalian cari itu adalah di kalangan orang-orang yang kematiannya adalah buruk, fasik atau munafik atau kafir. Maka rohnya tidak ditempatkan di sini, ditempatkan di tempat lain.